我就是要 have this slow muscle of God， 一种无慢地。所以说阿莱，你看到什么的奥法，我就是要 have this， 那个无慢地，阿什么的。所以呢，最多来了。因为今天咱们两百个，我就把我们的老师的方式都完成了。什么意思？Baik, hadis tentang ummati bukan hadis waktu menjelang wafatnya Nabi. Akan tapi itu hadis, itu riwayat tentang sering keluhan Nabi menghadap kepada Allah di saat berdoa adalah ummati, ummati. Adapun waktu wafat diberbeda, diperselisihkan di antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak ada waktu Nabi waktu wafat mengatakan ummati, ummati. Yang ada adalah istausu binisa'i khaira. Aku berwasiat, as-salah, as-salah. Wa ma malakat aymanukum. Salat, salat. Dan siapapun yang bawah ada di bawah naunganmu dari para wanita, budak-budak atau siapapun, itu ada. Kemudian masalah ummati, ummati memang ada riwayat tentang ummati, ummati, tapi adalah dalam riwayat yang berbeda-beda. Ada saat Nabi menengadu di tengah malam, menangis tengah malam, bukan menjelang wafatnya baginda. Yang jelas ada riwayat tentang ummati, ummati. Kemudian masalah bertemu Rasulullah dengan mimpi. Nah, ini ada orang khayalnya dengan mimpi. Yang pertama masalah kaidah mimpi. Bagi siapapun yang telah dimudahkan untuk bermimpi kepada ketemu Rasulullah, ingat, jadikan itu rahasia antara dirimu dengan Rasulullah. Jangan obral mimpi. Ada orang kerjanya ngobral mimpi. Oh, kemarin saya ketemu Nabi Muhammad. Awas, hati-hati. Itu mengajari orang lain berdusta. Dalam urusan mimpi memang betul, siapa-siapa yang pernah bermimpi ketemu Rasulullah, maka ketahuilah itu benar Nabi. Man ra'ani fil manami safa yarani yaqinan aw fil yaqdati fa inna ash-shaytana la yatamatsalu bi. Siapa-siapa yang melihat aku dalam mimpi maka dia akan melihatku di alam nyata. Kenapa? Karena setan tidak pernah bisa menjelma menyerupai aku di dalam mimpiku. Kalau Anda melihat Nabi dalam mimpi Anda, ternyata Nabi wajahnya jelek, katailah yang kurang cinta adalah hatimu, bukan Nabi yang jelek. Tinggal sempurnakan. Tapi sudah beruntung kita kalau bisa bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah Anda bermimpi ketemu Rasulullah, mohon jangan diceritakan ke siapa-siapa. Tak ada guna, bahkan kadang merusak. Contoh, sebuah pesantren dimulai dari ustadznya. Setiap hari ketemu Rasulullah, akhirnya muridnya pengen dimuliakan juga. Akhirnya apa? Muridnya tiba-tiba ketemu Rasulullah, bohong dia. Yang lain, wah ini gara-gara mimpi ketemu, ngaku ketemu Rasulullah, orang pada menghormat dia. Akhirnya apa? Yang lain juga ketemu Rasulullah. Satu pondok pendusta semuanya. Gara-gara ustaz yang dikit-dikit suka mengaku mimpi ketemu Rasulullah. Saya ingat kepada Habib guru kami, Habib Idrus bin Umar Akab, tentang mimpi Rasulullah. Ya ini, wahai anakku, mimpi ketemu Rasulullah adalah, mimpi bertemu Rasulullah adalah sesuatu yang mahal. Para salafun salih kalau bermimpi ketemu Rasulullah, bangun langsung didermakan separuh hartanya. Karena bersyukur, bukan kobral cerita. Wah, aku mimpi itu. Alamat bohong dia. Wong bertemu dengan kekasihnya kok ngomong-ngomong sama orang. Kalau dia memang rindu dengan Nabi, pribadi antara aku dengan Rasulullah. Aku mimpi Rasulullah, mimpi Rasulullah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabba' ma kataba min nar. Berdusta atas nama bin neraka. Bahkan mengajari orang lain berdusta. Sama mimpi ketemu Nabi nanti dengan orang ketemu hantu. Di pondok itu kalau sudah ada satu yang ketemu hantu, nanti yang lain ngaku ketemu hantu. Gini kisahnya, ada satu orang bertemu, oh ada di kamar mandi di tandas ada hantu. Yang lain pada takut mau ke tandas. Malam-malam bangun tak ada yang antar. Biar diantar bagaimana? Menjerit, hantu! Akhirnya pada bangun nemeni ke tandas. Besok yang lain pada takut juga. Akhirnya mau ke tandas tak berani. Lalu bilang, aku juga ngelihat. Akhirnya biar ditemani. Akhirnya satu pondok jadi pendusta ngelihat hantu. Sama, lihat Nabi pun akhirnya banyak berdusta gara-gara, oh dia anaknya badung, bandel, tak sekolah, gara-gara mimpi ketemu Rasulullah semua pada menghormat dia. Saya harus mimpi Rasulullah. Berdusta, jangan berdusta. Mimpi Rasulullah adalah istimewa antara engkau dengan Rasulullah. Di Al-Bahjah ada anak mimpi ketemu Rasulullah, datang kepada saya. Quick. Itu antara engkau dengan Rasulullah. Tapi kalau besok engkau cerita kepada santri yang lain, tak usir dari pondok kau. Jangan dicoreng, jangan dirusak pondok ini dengan berdusta atas nama Rasulullah. Ada anak ketemu, ini hanya engkau dengan Rasulullah. Ngerti? Ya Buya. Awas kalau besok bocor ada yang tahu, kau tak usir dari pondok. Karena ada pondok dikit-dikit mimpi ketemu Rasulullah, pembohong, pembohong, pembohong. Semua ahli neraka nanti.
Mimpi Rasulullah. Baik, untuk bermimpi dengan Rasulullah adalah ada beberapa syaratnya. Banyaklah membaca salawat kepada Rasulullah. Salawat yang khusyuk. Kemudian baca sejarah Nabi. Kemudian ini adalah, kalau mimpi ketemu Rasulullah itu adalah masuk pengajian khusus itu. 1.5 jam itu. Mulai dari awal sampai akhir. Mulai dari rambu-rambu agar kita tidak berdusta sampai gimana caranya dan sebagainya. Termasuk diantaranya yang ketiga adalah biasakan dengan Nabi. Bismillah, saya minum. Dengan tangan kanan sunnah atau tidak? Membaca bismillah sunnah? Tapi yang sering adalah sunnah zahir. Ingat bismillahnya, tak ingat Rasul. Ini. Kita menjalankan sunnah, sering sunnah zahir. Kita perlu sunnah batin. Jadi waktu kita minum dengan tangan kita, yang kita ingat adalah beginilah dulu Rasulullah minum. Tapi yang selama ini yang kita ingat, kenapa kau minum dengan tangan? Dengan kananmu? Disebutkan dalam hadis. Ingat buku hadis ya, bukan ingat Rasulullah. Jadi biasakan dengan Rasul. Jadi anda minum, bismillah. Ingat Rasul. Anda berjalan dengan Nabi. Membiasakan dengan Nabi. Ke toilet dengan kaki kiri. Ke tandas dengan kaki kiri. Ingat Rasulullah. Jadi pakai baju dengan tangan kanan. Ingat Rasulullah. Seorang ibu yang solehah. Jika menemukan anaknya makan dengan tangan kiri, lalu anak ibu menegur, sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, sayang. Pakai tangan yang bagus, yang kanan. Betul begitu ibu yang solehah? Iya kan? Bu, betul. Baik, cuman Buya pengen tahu, siapa di antara ibu-ibu ini yang di saat anaknya makan dengan tangan kirinya, lalu ibu mengingatkan, sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan seperti gitu ibu. Enggak rupanya, hanya sampai tangan kanan tok, tidak disambungkan dengan Rasulullah. Bukan cukup dengan tangan kanan, tapi ingat seperti Rasulullah. Minum seperti Rasulullah, seperti itu. Itu ta'alluq dikit-dikit dengan Nabi. Anda tadi pagi ke tandas. Ke tandas. Jujur, sunnah dengan kaki kiri. Saya tanya, tadi pagi ke tandas kaki kiri dulu atau kanan dulu? Saya ulang lagi, tadi pagi ke tandas kaki kiri dulu atau kanan dulu atau tak ingat? Tak ingat. Lupa, buru-buru saya. Kita sering lupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membiasakan. Bahkan sebagian para salihin mengatakan, jika engkau masuk tandas ternyata engkau lupa mendahulukan kaki kananmu, tarik kembali demi Rasulullah sallallahu alaihi ini. Yang ketiga adalah ta'alluq dengan Rasulullah. Yang keempat agar Anda bisa melihat Rasulullah tidak hanya di dalam mimpi tapi nanti dengan Rasulullah adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Jadi kalau Anda ingin membantu seorang fakir, ingat ini adalah perintah siapa? Anda khidmah dengan ulama, ini penerusnya Rasul. Dikit Rasulullah. Di saat mendoakan, ini umat Rasul. Apakah kebayang pecinta Nabi lah mengutuk masuk neraka? Enggak ada itu. Dia akan menangis kalau ada orang bermaksiat. Anda menangis, Anda mudah melihat Rasulullah. Jadi kalau Anda ingin melihat Nabi Muhammad, seringlah engkau menangis di saat melihat orang bermaksiat. Kalau Anda belum bisa menangis, susah melihat Rasulullah. Anda melihat menangis, tengok, ya Allah. Tetangga aku bermaksiat, berikan hidayah, ya Allah. Petunjukmu, ya Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum benar imanmu kepada Allah. Kecuali engkau mencintai saudaramu seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Saudaramu itu siapa? Umat siapa? Nabi Muhammad. Empat hal jika Anda lakukan, nanti akan mudah bertemu dengan Nabi. Dan bertemu dengan Nabi nanti ternyata bukan dalam mimpi yang sesungguhnya. Bagaimana setiap saat Anda bersama Nabi? Waktu Anda berjalan merasa dengan Nabi. Waktu minum dengan Nabi itu kok dalam mimpi? Apa itu? Ini loh mimpi. Saya minum dengan Rasul. Saya makan dengan Rasul. Oh, itu yang kita inginkan, mimpi. Mimpi itu ada sesaat-sesaat. Baik, semoga Allah menjauhkan kita dari berdusta dan memudahkan kita bertemu dengan Rasulullah. Biarpun dalam mimpi, kemudian di alam nyata, waktu sakaratul maut, di alam barzah, di padang mahsyar, hingga di surga. Amin. Amin. Cukup insyaAllah.